Pelatih timnas Malaysia disebut melakukan kunjungan ke kamp latihan Barcelona di Spanyol. Pada Selasa 25 April 2023, Federasi Sepak Bola Malaysia merilis kabar tentang Kip Panggon dan timnya yang melakukan kunjungan ke Spanyol. Mereka melakukan kunjungan teknis ke pelatihan pada tanggal 17 April 2023, menurut keterangan dari PAM. Tujuannya, Kip Panggon ingin melihat sendiri sesi latihan yang dilakukan oleh salah satu klub terbesar di dunia tersebut. Mereka juga mempelajari fasilitas latihan yang dimiliki oleh Barcelona, serta bersua dengan pelatih Kapi Hernandez beserta tim kepelatihannya. Kunjungan pelatih timnas Malaysia ke Barcelona turut menjadi perhatian di Indonesia. Akun sepak bola Indonesia di media sosial banyak membahasnya, dan para netizen pun membandingkan dengan apa yang dilakukan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Semenjak melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sering mengajak skuadnya ke Eropa. Namun itu seringkali untuk melakukan pemusatan latihan, bukan untuk mempelajari latihan salah satu klub terbaik dunia dan bersua dengan pelatihnya. Di sisi lain, banyak netizen yang menyebut bahwa Shin Tae-yong perlu mengunjungi markas Real Madrid, yang notabene adalah tim rival Barcelona. Ada pula yang menyebut bahwa Shin Tae-yong perlu melakukan kunjungan ke klub raksasa Inggris yaitu Manchester City. Menarik untuk dinantikan nih, akankah Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia mengunjungi klub besar di Eropa atau tidak? Kita tunggu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.